So, Bitcoin akan nyampe harga berapa untuk old season dan bull run yang sekarang sudah jalan? Ini aku lagi rekam di 29 September 2024 ya. So, ini udah jalan, banyak koin sudah naik 50%, 2 kali lipat, 4 kali lipat, sudah banyak. Ya, sebagai contoh yang sederhana, Ethereum aja dari $2,000 udah $2,600, so udah kenaikan 30%. Tapi cuan gedenya bukan dari situ. Cuan gedenya sebenarnya dari old coins. Tapi sebelum kita bahas old coins-nya, ada satu tweet yang mau aku tunjukin, okay? So ini aku posting di tanggal 25 September. Kamu bisa cek kok, publik. Masih ingat gak posting yang aku kasih December 15, 2022? Aku bilang, semoga kalian udah beli banyak Bitcoin ya. Harga Bitcoin waktu itu masih $15,500. Di belakang saya, banyak mesin yang hasilkan Bitcoin tiap hari, ya. So, kita udah borong banyak Bitcoin. Dan sekarang, ini udah 25 September 2024. Itu tanggal aku kasih postingnya. I gave a tweet, and mayoritas orang gak lihat. Karena kalian gak cari, gitu loh. Kalau kamu serius mau merubah hidup kamu, harus cari, harus serius, gitu loh. Anyways, aku kasih tweetnya isinya apa? My official peak Bitcoin price untuk 2025 puncak, bulan berapa? Check our VIP group ya. Is $210,000 plus minus 5%. Logikanya seperti apa? Hitungannya bagaimana kok bisa aku hitung ke 210.000? Sebenarnya persisnya $212,500. Tapi buletin aja. $210,000 plus minus 5%. Itu prediksi puncak saya. Nah, cek rekam jejaknya prediksinya saya dan channel MindStack. 90% accurate? Ya, sekitaran. Okay? So, that's the official puncaknya si Bitcoin. Which is kenaikan 3 kali lipat dari harga sekarang. 66.000 sekian hari ini. Kalau dari harga kita beli 15.000 ya jauh lebih ya. Tapi, anyways, poinnya adalah di sini. Bitcoin memang cuannya bagus. Kenaikan 3 kali lipat lebih tinggi daripada deposito, lebih tinggi daripada apapun investment aset lainnya. Tapi justru profit besarnya dari altcoins. Dan ini aku tunjukin skenarionya, logikanya. Right? Aku udah posting di komunitas VIP MindStack. Aku udah pernah bilang 21 Agustus. Biar aku jelas, kalau skenario 1 atau 2 terjadi, ini cuma temporary koreksi, ya. Untuk cuci tangan-tangan yang lemah, kasih kriptonya ke tangan-tangan orang yang kuat. Nah, September, Oktober tetap kita akan terbang. Gak ada apapun yang akan merubah itu kecuali ada bom nuklir dan seluruh dunia kiamat. Okay, itu tanggal 21 Agustus aku posting ini. Ya. Dan kalau kamu gak pernah rasakan apa itu rasanya bull run, bayangkan setiap hari koin-koin yang sudah kita koleksi di dalam komunitas VIP naik 20% sampai 70% setiap hari. Bukan setiap bulan loh, bukan setiap tahun. Setiap hari 20-70% sehari untuk beberapa hari berturut-turut. 5, 7, 8 hari berturut-turut. 20% sampai 70% kenaikannya. Lalu dia akan istirahat sambil duit yang udah naik dari koin A rotasi ke koin B. Terus rotasi lagi ke koin C yang masing-masing giliran 20%, 30%, 40%, 50% tiap hari untuk beberapa hari berturut-turut. Istirahat, lanjut lagi. Istirahat, lanjut lagi. Pola itu berulang-ulang untuk berbulan-bulan. Gak kaget tuh kok orang-orang yang dulu miskin, yang dulu pakai behel, kulitnya jelek, gak bisa beli apa-apa, tahu-tahu bisa jadi orang super kaya. Paham ya? Ini aku bukan omong cuma satu negara ya, ini seluruh dunia banyak yang kayak gitu. Orang-orang yang anak teenager aja bisa jadi kaya. Karena ini. Karena yang namanya old season. Duitnya sebenarnya dari situ. Yes, Bitcoin puncak most likely $210,000 plus minus 5%. Cuan gedenya di altcoins yang bisa naik 20 kali lipat, 100 kali lipat. Ada beberapa minoritas yang bisa lebih dari itu. Tapi meskipun setiap koin cuma naik, katakanlah cuma 10 kali lipat. Karena mereka sifatnya ganti giliran. Koin A dulu, baru koin B, baru koin C, baru koin D. 10x dari koin A, 10 juta jadi 100 juta. 100 juta digulung ke koin B, yang juga naik 10 kali lipat, sudah jadi 1M. Itulah jurus compounding. Dan itu yang sedang kita jalankan di komunitas VIP. Tapi aku juga kasih tahu di postingan yang sama di grup VIP kita. Aku jelas bilang, ini hanya bisa dilakukan di siklus 2025 ini yang sedang berjalan. Dan mungkin yang terakhir 2029. Antara dua siklus ini, yang sekarang berjalan atau yang next, itulah last chance untuk cuan dengan gampang di crypto. Karena bisa tetap diprediksi polanya. Kenapa kok setelah, kalau bukan siklus ini, siklus depan sudah berubah? Karena institusi sudah masuk. Institusi sudah keluarkan ETF, BlackRock dan lain-lain, right? Sudah keluarkan produk ETF, sudah keluarkan produk derivatif. Yang artinya ini itu bahasa teknis. Tapi intinya adalah, kalau sudah institusi masuk, institusi bisa cuan saat harga naik, bisa juga cuan saat harga turun. Itu yang namanya trading. Dia bisa ambil posisi long dan short. Dan karena bisa melakukan itu, bisa cuan saat naik dan turun, institusi gak peduli volatil
volatilitas yang selalu naik. Mereka peduli naik turun naik turunnya. Jebakin para retail terus-terusan. Itu yang institusi melakukan, right? Dan kalau kamu paham itu, ketika institusi sudah mateng di Bitcoin, gerakannya Bitcoin sudah gak lari kenceng-kenceng kayak sekarang. Pasti tetap naik kayak emas gitu loh. Emas harusnya kalau gak ada paper market, kalau gak ada derivatives market, itu harganya udah harusnya $10,000 per satu ons, bukan $2,000 kayak sekarang, $2,200 atau berapapun itu, right? Dia hanya semurah itu karena ada derivatives market yang nilainya jauh lebih besar daripada harga market cap-nya emas fisik. Crypto juga sama. So ini benar-benar last chance Anda untuk cuan gampang di dunia crypto. You mau jalan sendiri, go for it. Mau dibantu, mau nyontek, mau tinggal ikut apa yang kita lakukan, ikut komunitas VIP, sesimpel itu. Tapi untuk Anda yang rasa, oh ini aku cuma pumping Anda, cuma bikin panas, FOMO, bla bla bla, ini aku tunjuk di postingan yang sama di dalam VIP ini sambil screen recordnya menunjukkan aku buka post tadi dan scroll, right? Ini saya 10.000% setuju. Ini satu member John Jinju, dia menunjukkan email dari 25 Agustus 2017. Dulu Indodex namanya bitcoin.co.id. Dan di situ dia bilang, saya 10.000% setuju dengan postingan tadi yang mendeskripsikan apa itu bull run. Beruntung mulai mengenal dunia kripto sejak 2017 melalui Indodex, dulu namanya bitcoin.co.id, dan penjelasan Bang Brian ini bukan sekedar dongeng. Saya telah menyaksikan peristiwa ini kurang lebih 2 siklus sebelumnya. Koin-koin yang gak jelas namanya sekarang karena gak ada yang tahu, tahu-tahu boom naik. Kita udah sharing beberapa contohnya di dalam channelnya Mindstack. Koin yang naik cuma berapa hari naik 6 kali lipat, 8 kali lipat, berinisial M, berinisial N. Ada lagi yang barusan hari ini 29 September aku barusan lapor di dalam grup VIP udah naik lagi berinisial P. So banyak koin-koin yang per harinya 20%, 30%, 40%, 50%, 4, 5, 6, 7 hari berturut-turut. Istirahat, lanjut naik lagi. Dan belum mulai fase itu. Sudah mulai tanda awalnya karena banyak koin sudah naik 2-3 kali lipat cepat. Tapi fase yang mana semuanya naik kencang akan datang sekitar 2 minggu dari sekarang. Sekitar tengah-tengah Oktober, November, somewhere. That period, 15 Oktober, 15 November. Di sekitaran situ, boom, semuanya naik. Kencang banget. Okay? So, what do you do? Ya, ada beberapa cara. Yang pertama, kamu harus kumpul duit. Karena untuk bisa cuan dari kripto? Ya, bisa. Rp100.000 cukup untuk beli kripto, betul. Tapi you mau merubah hidup kamu, bisa beli apapun yang kamu mau, ya you need a bit of money. Ini patokannya berapa ya? 10 juta, 20 juta? Ya, that's mulailah. Ya. Karena 20 juta dinaikin 100 kali lipat udah jadi 2M. Paham ya? Right. So, kurang lebih 10-20 jutaan sekian. Kalau ada uang segitu, now you can play. Kalau udah bisa masuk ke dunia kripto, terserah. You mau eksekusi sendiri, research sendiri, percaya apa kata influencer, kejebak, semoga jangan ya. Tapi bisa kamu jalan sendiri, atau kalau kamu mau, apa ya, semua research, semua edukasi, step by stepnya bagaimana, dan lebih penting dari semua itu, langsung di lapangan, hari ini aku beli ini, hari ini aku targetnya di sini untuk koin ini, kita udah mulai jual, mau compound ke sini, ada komunitasnya, namanya VIP. Tinggal klik link sekitar video ini sekarang, ikut join dalam komunitas itu, and we will help you make money. Seperti teman-teman yang sedang berjalan sekarang. Kamu lihat aja testimoni-testimoninya. Ini aku gak minta posting di YouTube channel kita semua. Aku join gak nyesel. Nyeselnya malah gak join duluan, Juli, Agustus. Yang barusan hari ini, aku sharing yang koin Brinshaw P, ada yang bilang, iya bener, aku tanggal 5 Agustus ikutin, udah cuan. Everybody di komunitas VIP lagi cuan sekarang. So, giliran kalian untuk ikut kalau mau. Oke, okay. Ini kesempatan cuma sekali per 4 tahun dan kemungkinan besar ini yang terakhir, kalau bukan 2029. So, mumpung masih bisa, see you in the bull run, see you di puncak, and untuk Anda yang join VIP, see you di Bangkok, November 2024. Bye guys, mari kita cuan, salam sukses.